kejahatan. Hei, Patlu, berkebun memberikan kesenangan bagiku. Hah? Aku akan lakukan setiap hari mulai sekarang. Terima kasih, Motu. Kau telah membebaskan aku hari ini. Karena kau telah membantuku, kau bisa memakai aku dan menghancurkan dunia ini. Kau bisa menguasai semua orang di dunia ini. Motu, sepertinya topeng itu sangat berbahaya. Dia bilang dia ingin menghancurkan dunia. Kenapa seperti itu? Kita bisa berbuat baik juga, tahu? Karena aku topeng kejahatan. Aku bukanlah topeng pahlawan. Kalau itu, aku pasti akan berbuat baik pada semua orang. Topeng, lebih baik kamu pergi dari sini. Tapi aku tidak bisa pergi sebelum aku membayar hutang budiku padamu, Motu. Motu, aku tidak akan melepaskanmu. Kemanapun kau pergi, aku akan menemukanmu. Jika kau tidak meletakkanku di wajahmu, aku akan datang sendiri padamu, Motu. Kau jangan lari dariku. Motu, jangan lari. Topeng jahat ini memintamu. Kau bisa menguasai dunia jika memakaiku. Kau bisa hancurkan dunia. Topeng kejahatan ini sangat kuat, Motu. Motu, di mana kau? Ayo, pakailah aku. Astaga, kenapa kau mencari Motu? Apakah Motu jauh lebih baik daripada yang lainnya? Hei, Topeng, dengarkan aku. Motu itu pria yang payah, tapi aku, aku berbeda dengannya. Tapi aku akan memakaimu dan menguasai dunia. Jika kau bersama denganku, maka kau akan lebih berarti. Eh? Siapa kau sebenarnya? Aku tidak mengenalmu. Aku adalah John. Aku adalah Don. Aku adalah John si Don. Kau tahu siapa aku? Aku merampok, mencuri, dan menjarah. Itulah yang kulakukan. Kalau kau adalah topeng kejahatan, berarti akulah John yang jahat yang pantas untukmu. Hei, kau John si pencuri. Aku tidak akan bisa diambil begitu saja. Karena kau curang, kau pasti akan menjualku nanti. Jangan, tolong! Saudara Topeng, kau sangat menakjubkan. Kau berikan John pelajaran bagus. Motu, kau melakukan hal yang baik sekali dengan datang sendiri kepada aku. Terima kasih. Tolong Patlu, lepaskan topeng ini dariku. Aduh. Motu, Motu, cepat lepaskan topeng itu. Itu berbahaya. Motu, cepat. Siapa kau? Siapa? Pergi dari sini. Aku akan bakar semuanya. Akan kuhancurkan semuanya. Akan kubakar juga. Aku akan bakar semuanya jadi debu. Huh.
Pak Cingum, ada kejadian buruk di sini. Sebuah topeng kejahatan sedang menempel di wajah Motu. Sekarang Motu berubah menjadi jahat. Dia membakar semuanya. Dia menjadikan debu semuanya. Pak Cingum, kemarilah. Astaga, kau bilang Motu menjadi jahat? Jangan takut, Patlu. Ada Cingum di sini. Sejahat apapun dia, pasti akan takut pada Cingum. Tunggu, aku akan segera datang. Ha! Dokter Jatka, lakukan sesuatu. Atau Motu bertopeng akan menghancurkan seluruh dunia. Dia berubah menjadi sangat jahat. Dan itu semua gara-gara topeng. Apa yang harus kita lakukan? Patlu, temanku, kau tidak perlu khawatir. Aku punya solusinya. Aku bisa menghancurkan topeng jahat itu. Tapi kita harus melepaskannya dulu dari wajahnya Motu. Aku dapat ide. Bagaimana kalau kita membuat duplikatnya Motu? Kita buat topeng itu menjadi bingung. Jadi dia akan melepas dari wajah Motu yang sebenarnya. Wah, Patlu, itu ide yang bagus sekali. Kalau begitu, aku akan dengan cepat membuat duplikat Motu. Ayo. Hei Motu, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak malu menghancurkan kota Furfuri Nagar ini? Aduh, hei, seharusnya aku yang memukulmu, bukan kau yang memukulku. Hei, cukup, hentikan. Aduh, sakit. Hei, Motu, hentikan. Motu. Hei, Motu, awas kau ya. Akhirnya kamu bisa selamat juga dari topeng itu, Motu. Sekarang perbaiki wajah itu selamanya. Kemudian kita pergi dari kota ini selamanya. Ayo, kita harus menyelamatkan diri sebelum topeng itu tahu. Aku yakin dia tidak tahu kalau dia sudah kita tipu. Katakan padaku, mana Motu yang asli? Aduh, apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Selamat tinggal, topeng kejahatan. Selamat tinggal. Hei, topeng kejahatan, aku bukan Motu. Aku ini Dokter Jatka, seseorang yang membuatmu terkejut. Aku sudah ditipu. Rasakan ini. Topeng kejahatan tidak akan pernah kalah. Berikan juga itu. Topengnya. Akan ku beri pelajaran topeng kejahatan itu. Aku akan segera kembali. Motu, jangan ke sana. Masuk ke dalam. Astaga, topeng. Sumpah atas nama hukum. Lepaskan Motu dan pergilah. Aduh.
Aku tahu hari ini bahwa dalam perkelahian antara kejahatan dan pahlawan, yang jahat selalu kalah.